puluhan peserta mengikuti turnamen biliar yang digelar oleh pengurus olahraga biliar Kabupaten Lokan Hilir. Turnamen ini juga sekaligus untuk menjaring bibit atlet biliar jelang pelaksanaan Porprov Riau tahun 2026. Puluhan peserta mengikuti turnamen biliar yang digelar oleh pengurus olahraga biliar Kabupaten Lokan Hilir. Turnamen ini berlangsung di salah satu lokasi biliar di Bagan Siapi-Api. Turnamen ini diikuti sebanyak 64 peserta yang berasal dari 18 kecamatan. Ketua Cabur Biliar Lokan Hilir Wan Heri Azmi mengatakan selain ajang silaturahmi, turnamen ini juga sekaligus mencari bibit atlet biliar yang bisa diikutsertakan dalam perhelatan Porprov Riau tahun 2026. Akan kami pertandingkan di Porprov 2026. Kita dari olahraga profesi bisa meraih medali emas nanti di Porprov, bisa membawa nama Lokan Hilir. Cabang olahraga biliar menjadi salah satu cabur unggulan di Lokan Hilir, sehingga diharapkan dari turnamen ini lahir bibit atlet yang akan mempertahankan prestasi biliar Rohil. Dari Lokan Hilir, Junaidi Ceria TV melaporkan.